watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big. Muhammad Jamroni, Jenderal TNI Bintang 2 yang memiliki karir mancanegara. Mayjen TNI Muhammad Jamroni punya karir cemerlang di mancanegara. Jenderal TNI Bintang 2 ini sekarang menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat. Jabatan yang diemban Mayjen Muhammad Jamroni tersebut berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 779 garing 7 garing 2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Sebelum menjabat dan Pusenkap TNI Angkatan Darat, Jenderal kelahiran 15 Juli 1968 ini adalah perwira staf ahli tingkat 3 kasat bidang Komsos. Mayjen Jamroni juga pernah menjabat Widya Wiswara bidang Nik Akmil pada tahun 2021, kemudian Kasdam 2 Sriwijaya pada tahun 2020 dan Rem 072 Pamungkas pada tahun 2018. Sementara saat masih menjadi kolonel, banyak jabatan yang pernah diemban Jamroni, seperti Pamenset Milpres Kemenseknek pada tahun 2012, Ajudan Wapres Budiono pada tahun 2012, dan Rem 052 Wijaya Karama pada tahun 2014, Pamen Denma Mabesat 2016, Dirbinter Pusterat 2017, dan Korsis Sesquad 2017. Terkait penugasan di militer, lulusan Akademi Militer 1990 lebih banyak ditugaskan ke luar negeri, di antaranya penugasan di Malaysia pada tahun 1993, penugasan di Australia 1996 dan Australia 2006, kemudian penugasan ke Selandia Baru pada tahun 2006, Hawaii 2009, Malaysia 2009, Singapura 2010, Thailand 2010, Hawaii 2011, Filipina 2011, Amerika Serikat 2011, dan Hawaii 2011.